Assalamualaikum, nama Insem Zami. Assalamualaikum, nama Insem Zami Umar. Harap-haraplah line okey. Okey. Pasal ni aku nak buka demand daripada Kelantan. Kelantan aku tak sure kawasan mana. Postcode dia 16200. Dalam ni land scanner lah. So hari ni kita review spontan land scanner. Kemudian kita review juga masalah land scanner yang ramai orang tak tahu. Ataupun yang ramai orang mungkin nak tahu. Okey. Buka lah. Siapa-siapa yang tengok live aku, kalau ada soalan fotografi yang nak tanya, apa boleh tanya. Okey. Yang type dan insyaAllah aku jawab. Kalau aku tak jawab, hampa WhatsApp 0175999914. InsyaAllah aku jawab. Cuma cepat dan lambat. Kemudian, kalau hampa nak ilmu fotografi, hampa masuk dalam channel YouTube aku, Zami Omar DSLR TV, okey, channel YouTube aku. Kemudian hampa masuk ke dalam, dah masuk dalam channel tu, cari playlist folder bab kamera, okey. Hari-hari aku share dalam tu video pasal kamera, pasal lens, pasal benda-benda lain, kadang-kadang tajuk lain. Tapi dalam isi dalam tu ada macam-macam ilmu, okey, hampa ambil dalam tu. So, bila buka macam ni. Okey. Alamak. Cara dia packing, bagi aku fail. Fail kenapa? Okey, nampak tengok. Aku buat demo. Ni lens. Okey. Dia buah bubble atas. Lens ni. Muat-muat. Okey. Bila kata muat-muat, aku buka dulu tengok. Okey. Tak maaf, belah depan ada ada buah span. Dalam dia ada buah bubble. Belakang ni mengharapkan leather ni. Okey, mengharapkan leather ni. Jadi aku risau lah. Sebab lens ni pun dah problem. Alright, kotak besar ni cara dia packing fail. Fail kenapa? Nipis sangat. Dia punya seal tu tak cukup. Bila kalau watan postman lempak 500 meter. Setengah meter. Setengah meter. Satu meter. Kan dia baling-baling barang. Sebab barang banyak. Eh. Aku risau. Jahanam. Nah. Okey. Benda yang tak enak dah pun berlaku. Hasil pertama di bulan Ramadan. Aku tak tahu lens ni problem masa sampai atau macam mana. Saya akan tunjukkan apa. Cap dia ni tadi dah terbuka siap-siap. Okey, yang penting tengok ni aku buka. Tu. Kalau pecah, bagi aku salah customer, bukan salah. Allah Akbar. Memang pecah. Nasib baik aku buat live eh. Okey, lens ni pecah. Kau tengok. Pusing pelan-pelan. Lens ni pecah. Okey, kenapa aku kata pecah? Kau tengok. Ni gelah dah weh. Oh. Salah packing. Aku selalu pesan, aku buat video, suruh tengok packing betul-betul. Sebab aku tak mau benda-benda macam ni terjadi. Lens ni bukan murah pun yang nak pergi beli baru kalau RM3,000 lebih, RM4,000. Canon 24-105mm. Aku andaikan ni salah packing. Okay? Salah packing. Kalau nak terkoyak, aku tarik. Okay. Okey, aku nampak dah. Saya akan tunjuk. Sini patah. Satu. Sini patah. Dua part patah. Aduh. Front element eh.
Sebab gelas dia tak cantik lah. Gelas depan dia tak cantik. Aku blur sat weh. Nampak tengok aku blur. Sorry eh, bukan dua patah. Tiga-tiga mount. Satu, dua, tiga patah weh. Okay. Tapi dia masih boleh duduk dalam ni lah. Jadi hati-hati guys. Hati-hati. Bila hampa hantar barang kamera, jangan main-main. Biasanya aku akan beritahu, packing ni lulus, packing ni tak lulus kan. Biasanya aku akan beritahu macam tu. Kemudian cara hampa buat semua macam mana. Kalau kau tak nampak, tak tahu, post. Masuk ke dalam channel YouTube aku, Zami Omar DSLR TV. Hampa cari folder, playlist, dengan scroll. Hampa cari dalam playlist, cara packing. Playlist ni kira folder lah. Kalau by file apa pening kan. Cara packing apa tengok dalam tu. Tolong tengok weh. Sayang jadi macam ni eh. Okay. So far boleh tutup lah. Boleh tutup. Okay. Lens ni. Kita kembali kepada topik asal lah kan. Siapa satgi yang tak faham pasal apa dia boleh pecah depan ni apa semua. Apa buka satgi. Aku akan re-upload balik. Nanti apa boleh tengok lah selepas live ni eh. Lens dia, dia kata aku problem jadi aero 01. Okay, tu nombor satu. Nombor dua, dia tak beritahu aku lah kan. Memang ada fungus, memang ada fungus. Coating dia tak cantik. Alright. Habuk pun ada. Yes, mungkin ada sedikit dengan fork. Okay, ada sikit. Alright. Biasanya bila kita buka ni, kita akan servis lah. Yang tu yang kita akan buat. Okay. Sambung balik. So far yang ni dia ada IS. Dia ada IS. Okay. Contohlah kalau hampa kena aero 01. Benda ni penyakit biasa dekat Canon. Apa-apa lens Canon pun macam wajib kena. Kalau hampa tak kena, hampa belum pro lagi. Disebabkan, tahu siapa dia, dia biasanya hampa akan kena. Aero 01. So, lepas ni kalau hampa terkena, hampa tak panik lah. Disebabkan, okay, apa tengok belakang ni. Kalau kita ambil DSLR Nikon lah. Aku ambil satu contoh, dia ada aperture ring dekat keliling aku ni. Tak ada. Lens Nikon eh. Dia ada aperture ring set. Tunjuk gambar aperture. Macam mana open aperture? Okey, contoh eh. Ni part aperture. Tapi ni bukan Canon. Ni Nikon punya. Okey, dia duduk dalam ni. Dia duduk macam ni. Okey, dia duduk macam ni. Yang Nikon, dia besi. Mechanical. Hampir susah nak rosak. Okey, hampir susah nak rosak. Kecuali macam selama aku buat berbelah-belah tone atau dan aku kenal fotografi lebih kurang 33 tone ke 34 tone. Minta maaf, aku tak apa ingat. Okey. Hampa kira sendiri lah. Aku kenal fotografi daripada tone 89 aku main fotografi. Baru satu lens 24-70 Nikon, kalau sebelum ni 28-70 yang patah ni. Kalau katakan Nikon 1755 kadang-kadang ada isu tu. Okey, tapi bukan yang ni patah. Dalam ni yang problem. Okey. So macam Canon pasal apa dia laju. Okey. Dalam ni apa boleh bayang macam ni lah. Ni aperture tu dalam ni dia ada bulat benda terbuka tutup terbuka tutup tu kan. Kemudian okey, dia tak pakai besi, dia pakai ribbon. Dia pakai ribbon. So dia connect. Benda tu menjadikan lens Canon laju. Tapi masalah dia, bila nasi hampa tak baik, sama ada, okey, dia ada 2-3 isu lah bila hampa kena 01 ni. Sama ada ribbon, okey, sama ada ribbon ni rosak, atau aperture tu sendiri rosak, atau dua-dua rosak, dan kadang-kadang dia tiba-tiba ni z. Tak menentu lah kan. IS unit pun rosak. IS unit ni satu benda yang lain pula, dia stabilizer. Dia tak ada melibatkan dengan kita punya autofocus lah. Kadang-kadang benda ni boleh rosak. Bila satu, dua, tiga benda yang rosak, boleh melibatkan kos yang tinggi lah kan. Dia add on lah. Contoh 200, 300 jadi 5, 7 dan sebagainya lah. Okay. So, okay. Settle part tu. Okay, apa faham eh.
Okey, lens 24-105 ni senang kata kit lens untuk kamera full frame. Ini full frame Canon. Kan? Dia ni the best lah. The best hang boleh pakai. Hang nak pakai dia untuk apa? Okey, nak pakai untuk hobi. Nak pakai untuk kejaya. Kejaya ni macam mana? Hampa buat wedding fotografi, hampa buat event fotografi, shoot apa-apa kan. Hampa tak banyak modal. Sebiji lens ni pun dah enough. Kenapa? Okey, dia 24-105, dia wide dan dia ada tele. Kalau hampa main 24-70, tele tu, tapi bezalah 24-70 ada dua mesin. Satu F4 yang model baru, yang model lama 2.8. Tapi beza harga lah kan. Yang 24-70 F4, dia murah masa beli tapi spare part dia mahal. 24-70 pula 2.8, dia mahal masa beli tapi spare part dia murah. So, ada beza lah. Kalau aku suggest hang beli 24-70 yang 2.8. Sebab apa? Dia tu susah rosak. 24-70 yang F4 serabut. Serabut. Memang serabut. Apa tak mahu serabut, nampak beli yang 2.8. So, okey. Dia ni, dia jarang nak problem kecuali aperture lah kan. Contoh aperture, yang lain-lain jarang nak problem, F4. Kemudian, hampa ada wide, hampa ada tele, hampa ada middle. Senang kata, dia all-rounder lah. Boleh pakai untuk semua situation. Cuma, dia tak sesuai untuk spot fotografi, wildlife, habis tu, untuk event-event biasa-biasa, okey lah kan. Kemudian second value dia berapa? Biasanya memang dia atas 1000 bawah 2000. Takat tu je aku boleh cakap. Dia susah kita nak jumpa atas 2000. Susah nak jumpa atas bawah 1000. Kalau hampa jumpa macam tu, hampa cek tu okey lah. Okey. So takat tu je. Tapi so aku nak tutup dulu. Sebelum aku tutup, kita battle tadi cara post dia salah. Okey, benda ni dah rosak. Okey. Patah. Satu patah. Ni patah tau eh. So, line tak okey, sorry. Tiga-tiga. Kat tiga-tiga jari aku ni yang penting okey. Satu, dua, tiga patah.